Sejak tahun 2022, pesta demokrasi mulai terasa seiring semakin intensifnya koalisi yang ditunjukkan dari berbagai partai. Beberapa tokoh politik pun sudah mendeklarasikan bahwa ia akan menjadi calon presiden atau capres pada pemilu 2024 mendatang. Nama-nama yang sudah ditetapkan oleh partainya masing-masing, itu adalah yang pertama, Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, Anies Baswedan dari Partai Nasdem, dan Ganjar Pranowo dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia atau PDIP. Padahal, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah meminta agar situasi politik menjelang pemilihan umum pemilu 2024 tidak memanas. Apalagi, dia mengaku repot menjadi pejabat di Istana Negara, karena seringkali tuduhan tidak berdasar terlayang ke arah mereka. Memang repot, kami duduk di istana ini, kelihatan tidak ada benarnya terus. Orang gampang curiga, nuduh paling gampang ya ke istana, tanya saja ke Mensesnek, ujar Jokowi. Jokowi pun memahami bahwa situasi politik mendekati Pesta Demokrasi 2024 atau Pemilu 2024 kian memanas. Mengingat setiap partai politik atau parpol dan calon legislatif atau caleg harus bekerja keras untuk memperoleh dukungan dari para pemilih. Maka dari itu, ia menghimbau agar pemilu tahun 2024 mendatang ini benar-benar berjalan dengan damai dan makin berkualitas. Menurutnya, kontestasi politik 2024 harus bisa menghindari praktik politisasi agama, SARA, dan politik identitas. Namun, jika ingin menang dalam pemilu 2024 mendatang, para tokoh politik ini harus memenangkan suara, khususnya di Pulau Jawa. Karena ada kalimat bahwa Jawa adalah kunci, kalimat yang ngehits pada era 1960-an itu, rupanya masih relevan sampai sekarang, masih punya peran penting dalam menentukan kemenangan pemilu. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda mengatakan, Pulau Jawa saat ini berpenduduk lebih dari 150 juta orang, menguasai 60% populasi di Indonesia. Sehingga, penting bagi kita untuk mengukur peta kekuatan politik elektoral. Hanta memastikan, siapapun kandidat yang bisa menguasai Pulau Jawa akan mendapat peluang besar memenangkan pemilu, baik itu calon presiden atau partai politik. Itu sebabnya Jawa menjadi incaran utama para kontestan pemilu. Apalagi wilayah Jawa Timur, penting bagi para calon presiden untuk memenangkan suara di wilayah paling timur ini. Mengapa seperti itu? Berikut kami lampirkan fakta-faktanya. Pertama, Jawa Timur adalah game changer. Pada dua edisi pemilihan sebelumnya, yaitu pada tahun 2014 dan tahun 2019, terlihat bagaimana Jawa Timur menjadi game changer yang menentukan siapa pemenang dan siapa yang kalah. Prabowo yang berhasil menang telak di Jawa Barat sebagai provinsi dengan pemilih terbesar tetap gagal menjadi presiden karena tidak mampu mengoptimalisasi suara lebih banyak ketimbang lawannya, Jokowi. Dari 24,6 juta suara sah di Jawa Timur, dalam pemilu 2019, Prabowo hanya mendapat 8,4 juta suara. Masih jauh dari 16,2 juta suara jumlah suara yang diraup oleh Jokowi. Kedua, sosok NU penting bagi warga Jawa Timur. Suara pemilih Jawa Timur sangat memperhatikan sosok-sosok penting yang memiliki latar belakang yang berasal dari kalangan Nahdiyin. Kemenangan kubu Jokowi Maruf di Jatim jelas disebabkan efek ekor jas animo warga Nahdlatul Ulama untuk memilih perwakilannya. Apalagi, Kiai sudah bersikap dan menentukan pilihan. Sebagian besar umatnya samina wa atona. Itulah yang terjadi di tahun 2019. Ketiga, Mahfud MD dan NU di Jawa Timur. Tidak dapat disangkal bahwa peran Mahfud MD sebagai representasi Nahdiyin di tingkat nasional cukup mengambil hati publik. Lagi pula, pengalaman historis dari sisi kedekatannya dengan almarhum Gus Dur di Jatim pada awal reformasi sulit dilupakan. Mahfud MD dan basis NU di Jatim memiliki hubungan mendalam, bahkan dengan banyak kiai sepuh, Nahdlatul Ulama. Hal itu menjadi pertimbangan lain mengapa posisi Mahfud MD jadi sosok yang akan dipertimbangkan pemilih Jatim menjelang pemilihan presiden. Namun, tidak hanya Mahfud MD, seorang yang dapat mengumpulkan suara terbanyak di wilayah Jawa Timur,
ada nama besar lainnya yang juga patut diperhitungkan dan dinilai bisa mendapatkan suara banyak seperti Gubernur Jawa Timur, Hovifa Indah Parawansa, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Menteri Agama Yakut Holil Khomes. Dengan adanya fakta-fakta berikut mengenai Jawa Timur adalah penentu pemilihan umum pada tahun 2024 mendatang, apakah akan menjadi kenyataan seperti pemilu dua periode sebelumnya? Bagaimana menurut kamu?